Nu mana? Ayo, B, ayo. Ayo, B. Menang. Mario Akalipi. Panuri, kita nggak akal. Wah, itu mah tiungku, gantarungku. Pergelangan tangan Raiha atau Isyan tadi 16-17 Isyan sejujurnya. Tapi ada terang-terang kepada siapa berikan Isyan. Menunggu putih menyikir wasit yang utama di juga sudah ada siapa di jalan Teddy. Kembali kirimkan Dewi Rian yang sudah ketengah-tengah lagi lagi Rian. Satu di tempatnya kosong melebar. Akhirnya Rian berkumpulkan kedudukan 17 sama Isyan. Membantu adrenalin kedua tim yang terlambat untuk memilih kompak untuk kita ini berang di coba jangan kita kompak dan menangkap rambutnya di kiri mas dapat di mana apa yang terjadi bola membaca dengan sempurna kuis coba dilakukan atau pukulan baik menyerang oleh seorang kepada berjumlah pengalaman untuk menandik dan bisa berjumlah yang kedua ini dengan ada akhir jaman kiri dan kiri dan jaman sepoin dan jaman sepoin isyak Kembali menjadi 2-0.
Kembali kiri dan sebaik pressing lakukan Rehan dapat dibaca yang buat Agra. Kembali kiri dan Rehan. Baik saja Rehan tadi dapat dibaca langsung guna dilakukan Gopher Hendrik kali ini hijrang. Akhirnya poin kembali berpindah tangan skor menjadi 2-4. Lakukan sudah kerawat, ada siapa di sana rupanya gugur gelisah namun apa yang terjadi Santos pelanggaran setter utama Dewi cedera cukup bisa ya selamat empat akan dipuntung menangkan kedudukan dan acara terserahkan kepada siapa berikan dia datangkan di sini lakukan gugur kini bagi siapa yang sebaik dan terlalu ukuran yang mantap pengguna balasan yang sempurna akhirnya kerawat berjalan skor 5-3 cedera. Tapi pasti dari yang sayang dia lebih tidur akhirnya pun kembali bersinar tangan skor menjadi 4-5. Sorry. Ada terang-terang hijau. Pada siapa berikan hijau sulit putar tangkap namun ingin Dewi kembali kiri pagi. Cocor saja dengan akurat dilakukan oleh Bungu Pak Sikri. Akhirnya poin bersinar tangan dengan skor menjadi 6-4. Lagi 2 angka menuju setengahnya di pertandingan set yang ketiga. Rehan sudah gubernur utama dari tim akan dilakukan sudah kerewet. Baik jalan atau servis yang keras dilakukan oleh Rehan. Akhirnya 7-4. Sekali lagi untuk pertandingan jam terbang keempat
dimana tim Jaya Guna, Jaya Mandiri atau JJM akan berhadapan dengan tim Berbos Besar. Gede-gede terobat untuk segera mempersiapkan diri. Baiklah, segera kembali menuju ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan. Menuju ke banyak pertandingan dan yang ketiga jam terbang ketiga ini. Arti pin palima, terima terbaik di bola buat agar bisa mengantisipasi kiriman siapa yang di kiripannya. Buat pencetnya di bola bukan ceri, kembali kiriman siapa sebaik saja melakukan lagi. Kembali berpindah ke tangan Aspen, 10 melawan 15. Bola melawan 15 jelas ditunggu juga kerabat datang kembali terus anggap namun ini kiriman kembali sebaik saja jadi open spike dapat kembali dilakukan oleh Haji Adik Haji sebaik kerabat sudah satu di luar saya Edi Jumlah 15 Jumlah akan dibutuh penyelamatkan ditunggu Edi kembali datang kembali terus banyak Rehan Rehan di wajah mana sebaik saja Rehan teknikal time otomatis 16 melawan 11. Kelima nanti di barat tim Giri berhadapan dengan tim Barsi. Sebentar aja terbang ke satu kakak terhadap nanti lagi jam masyarakat di berhadapan dekat lapangan di barat tim Cike akan berhadapan dengan tim DNY. Tano, oh iya, berhasil live streaming kan? Iya, kan mau aduh, ini nunggu Barsi. Ciut lu ciut mending live streaming kita wa offline live streamingnya ramanya kita kantin lu Rehan akan mengambil servis dengan ciri khasnya dia dengan jam jenak tajam jenak agar ancang-ancang tenang-tenang kembali siap memberikan Rehan cukup tajam namun tenang kembali terjalan atau kipendang kembali terjalan kembali pas live streaming 13 pelawan namanya lu diimah kan ayah ngalajo agar ancang-ancang tenang-tenang dan agar kepada siap memberikan ya dibuka serangan siap memberikan Rehan kembali kiri ke BOOM itu terjadi oleh Bulan yang mantap pengalaman yang kegulan akhirnya kembali di poin terpindah tangan untuk tim Agai dengan skor 20 lancar ya lancar-lancar ya teman dia ayah kembali kiri pencapaian baik saja pisang dapat tiba dengan sempurna dilakukan Rian selesai 21 melawan 14 pada permintaan ke etana bisa di dewasa ke tontonan khusus dewasa gitu. Kita kembali menuju ke lapangan sejarah untuk melanjutkan pertandingan poin tidak ke 22 lawan 14. Tim kerja pijukan petri namun jalan maupun sejarah akhirnya poin pertinya tekanan skor 15 lawan 22. Parohi maksud sejarah. Ajar dan terang-terang kepada siapa berikan yang mengubuti menyikan oleh wajita kebersihan kami jelas-jelas dengan spike tajam wifi energi dilakukan para bomber-bomber dari tim Alkalipi jelas-jelas 23-15 kembali kiri pun siapa yang lebih spike tajam pisang apa yang terjadi spike tajam pisang flashing jelas akhirnya kembali berpunya tanganan spike dengan spike berbunyi 16-23 Ajak Isan menunjukkan Isan lewat anggap lambat tinggi kiriman kembali spike tajam. Spike yang kecil dilakukan saya kira
Boleh lagi bersihkan tangan poin yang satu angka di muka pemain. Semua ini pertandingan mulai di penghujung set yang ketiga di dalam terbang ketiga ini. Sudah. Lagi-lagi perhatian pemain Gideon masuk Gideon. Lakukan sudah terbang, datang aja jumpa dilakukan Pak Iman. Kembali kiri pada kete ke belakang. Sebaik tanya di sana. Kembali si Pak Gideon. Mari berpindah tangan Lampoy 16 lawan match point Jenerasi juga silakan lawan Lampoy Hendrik. Anggap lampu tinggi the wing. Supaya kajam dan akhirnya dapat jatuh. Masih kiriman kembali siapa yang ada. Cukup kajam Agra Wain kembali diraih dengan skor 17 lawan match point. Nah 7 angka di muka untuk penjabakan kedudukan. Hendrik siap ditunjukkan sudah Hendrik. Ada jidang di sana. Kembali kiriman kembali tajam. Masuk sayang sudahlah. Baik yang dilakukan Bayu Jenderal bertujuh. Main kembali diraih dengan skor 4-18 lawan match point 7 juga sudah Hendrik. Ada jidang di sana rupanya kiriman jidang. Masih dapat antisipasi kiri sebaik tajam Agra sudahlah. Ukuran yang mantap mengelola balasan yang menyerang tiba-tiba dilakukan Agra. Dilakukan Adam Zuhura. Hasilnya 19 pelawan match point. Tunjukkan kira kelawan Henry. Maka kamu ingin kelebar sebaik tajam timpon. Karcis. Apa yang terjadi? Sebaik kelebar. Sebaik tajam dan Agra Zuhura. Kembali kelebar siapa yang ditunjuk. Apa yang terjadi? Masih dapat dibaca. Terus-terusnya masih dapat dibaca. Apa yang terjadi sayang mengenai jala poin kembali diraih menjadi 20 pelawat match point. Ada terang-terang Hendrik juga sudah ada siapa di jala libero kembali kiri pada hitor terjadinya dengan akurat akhirnya berakhir lah terjalan di pertandingan set yang ketiga di jam terbang ketiga 4 juga merupakan set keperempat set yang putih Alkali punya set berapa set yang terputih Prabowo hasilnya pecah 1-0 untuk tim Alkali Gugun Tuh ancang kaca 7 kajun terawat satu macam perceraihan di perlak kejadian tipuan dilakukan Ija set yang terpacang kosong berikut tiga tangan yang bisa menyebabkan ini ketika 1 sama ibu-ibu Jangan jangan ada itu tujuh baju perawat datang membantu libero kiri kembali siapa supaya pakai lakukan tujuh baju siapa dan tujuh baju datang membantu rupanya kiri kan rehat. Kangen cinta, cuman merasa kehilangan. Baik tajam keras dilakukan Rehan sejurang. Baik tim dari tim Al-Kalibi. Juga sudah selamat datang antisipasi rumahnya. Kerewan kembali siapa yang ini. Baik tajam balasan yang sempurna. Akurat dilakukan naik antara dari posisi 4 satu tempat yang kosong. Dua. Sama. Dua sama. Sama. Sami. Kena kutip nih. Tetap kau baca berbunyi agak berapa jenis terbalik juga. Sebaik tanya mana Adi. Wah, sayang adik Adi sudahlah. Akhirnya, mari kita katakan poinnya 3 melawan 2 Riang Sun sudahlah. Lakukan sudah Riang terbalik. Katakan antisipasi kembali kiriman siapa yang sebaik tanya si Golden Agra masih ada Rehan di sana punya. Kiriman sebaik tanya dilakukan masih ada siapa di sana. Sebaik tanya lagi. Rehan, Fikri, tajam Fikri masih ada siapa di sana? Kiriman kembali sebaik tajam Rehan. Dor. Ada terang-terang reaksi juga kita lihat terang terangkaplah mungkin kiriman kembali siapa baik saja dilakukan Ijal masih ada reaksi di sana kiriman Rehan tipol saja saja kita usia Ijal kiriman Reaksi dukung saja Reaksi kiriman kembali baik kembali kita berpindah tangan dengan scoring board 3 melawan 4 sudahlah dan antar show. Acak-acak ada tunjukkan cerita bapak cerbet anggap kamu tinggi kiriman di bosan keluar sayang baik rancun tinggal coba jalan dilakukan Fitri jatuh pada barang main kembali menjadi apa yang kurang jawab pada bapak cerbet akan kedudukan tunjukkan dan akan melanjutkan anggap lawan tinggi kiriman hai Jadi hayam terlalu
namun apa yang terjadi kejadian wahid kita saudara pun tak melihat broker dari tim Alkali mengenai jalan akhirnya pun terpecah dengan skor menjelaskan kedudukan 5-6 Aden Sumu Malaysia memberikan yang datang di hibah yang kini baik oleh Dewi terbaik di boleh lakukan tinggi apakah mungkin Rehan atau iya pukulan-pukulan yang mantap pengalaman yang sempurna dengan baik open dilakukan Ihsan open jalan kita pun Riza sudut 65 tunjukkan Aden ada Rehan Riza Jerman kembali baik tajam gugur sejera kembali berpindah tangan poin sekolah yang tahu sama menyebabkan kedudukan menuju seberapa cepat pertandingan set yang keempat yang terbang ke tiga ini sejera ancaman tertenang kepada siapa berikan Bayu Malaysia Bayu dan agak kiri pengguli kembali kiri pencapaian yang lebih gila apa saja lakukan oleh Malaysia Malaysia Astra kembali kiri pengguli Ihsan dilakukan dan dengan aku bagi dan ayahnya itu membuat rumit aku pelaku tim8 besar kan? Kembali berpindah tangan Rehan Sub Jendela. Dan pilihan jam Sintia Rehan.
Masuk, berakhirlah sudah. Jalan-jalan.
Pertandingan yang terdapat ketiga di mana tim orang tua semakin berdarah. Orang tua.